Sekalian, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Marga yang besar adalah marga yang menghormati leluhur dan para pendahulunya. Untuk itu, marilah kita mengheningkan cipta, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga PTMBB dan seluruh pengurus yang akan kita lantik diberkati oleh Tuhan, dan seluruh paparan Manalu, Boru, Bere, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, diberkati oleh Tuhan. Hening cipta mulai. Selesai. Ars PTMBB. Sarah Marohata,
Panitia Mubes untuk membacakan hasil-hasil keputusan musyawarah besar PT MBB Indonesia yang sudah berlangsung sejak hari Jumat kemarin di Hotel Emerald Garden International Medan, dan hasil-hasil keputusannya segera akan disampaikan oleh panitia untuk kita boleh dengar bersama-sama. Kami persilakan dengan segala hormat. Horas madi hita saluna, shalom. Sahalinai, shalom. Lebih semangat, shalom. Mole ate madi tuhanta, mole ate madi hita saluna, na parjolo na di parsangapi hami na tuotonami saluna, damang dohot dainang naungro di tonga-tonga ni auditorium Fakultas Kedokteran, na pinarsangapan nami dewan pengawas nang songoni penasehat, seluruh jajaran kepengurusan terpilih pada musyawarah besar persadaan Toga Manalu PT MBB se-Indonesia di Hotel Emerald Grand. Alania Kamang, untuk menyingkat waktu langsung ma di Joho kami Anon Guarni Sude pengurus nang terpilih menjadi
Pengurus Pusat Persadaan Toga Manalu Borubere periode 2024-2029. Alani adorang sodijo hokami guarmuna dihamuaka amang dohok dainang pengurus terpilih asa bersedia hamu asa unang terlalu jauh waktu maju ke depan jala anon dibatasi hami guar-guar na dijo hami parjolo iman non na di baris terdepan baru adong tolu baris dijolo mungkin. Siap ketua. Oke ketua. Ala tujolo dohita dilantik alani dibaca hok kami jala marsitang ya tangya kita tu sude pengurus asa sude na di guraho kami guar muna aka bapa aka amang dainan asa ro tujolo. Susunan pengurus pusat PT MBB periode 2024-2029. Kami mulai dari koordinator antar lembaga Pius Manalu SE. Selanjutnya Profesor Makmur Sirait. Mohon yang namanya kami panggilkan supaya hadir ke depan. Selanjutnya kami panggilkan koordinator Humas Dr. Andus Maju Manalu. Selanjutnya koordinator Satgasus Franky Hisar Manalu. Naik ke atas Bapak. Selanjutnya kami panggilkan koordinator wilayah Sumatera Utara Martin HP Manalu. Koordinator wilayah Indonesia Timur Dr. Jan Peter Manalu. Koordinator wilayah Jawa Kalimantan Wemihon Manalu SH MPD. Koordinator wilayah Sumbagut Binhot Manalu Sarjana Hukum. Koordinator wilayah Sumbaksel Doni Manalu. Kami harapkan ini sub pertama di belakang. Nanti yang kami panggilkan setelah ini sub kedua, baris kedua maksudnya. Selanjutnya kami akan panggilkan ketua-ketua bidang. Ketua Bidang Pemberdayaan Wanita Rutang Situmorang. Ketua Bidang Seni dan Budaya Dr. Andus Aron Manalu Master Science. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Makler Manaru Sarjana Ekonomi. Ketua Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dr. Dodi Manalu. Ketua Bidang Pendidikan Dr. Adriono Manalu MSI. Ketua Bidang Pendidikan Ketua Bidang Dana Ekonomi UKM dan Kreatif Insinyur Sahat Manalu. Ketua Bidang Sosial Politik Dr. Dipos Manalu. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Bane Raja Manalu. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Dr. James Manalu Sarjana Hukum Master Hukum. Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Lamtagon Manalu Sarjana Sayem MSP. Ini di baris kedua. Selanjutnya kita panggilkan kepada Bendahara Umum terpilih Situa Dr. Osman Manalu STP MSI. Kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kita panggilkan Sekretaris Jenderal Jamutal Manalu Sarjana Hukum Master Hukum, dibantu oleh Wakil Sekretaris Adolfrian Rumahijuk STP MMA, dibantu oleh Wakil Sekretaris
Bernard Parsaoran Manalu SSI, dibantu Wakil Sekretaris Pahala Manalu Sarjana Hukum. Selanjutnya dengan hormat kami panggilkan Ketua Harian Insinyur Romain Manalu STMAP. Yang terakhir dengan semangat, dengan hormat kami undang Ketua Umum terpilih kita untuk periode 2024-2029 Sabam Parsaoran Parulian Sarjana Ekonomi Master Administrasi Publik. Kepada Ketua Umum kami, waktu dan tempat kami persilakan. Selanjutnya kami undang Dewan Pengawas menyesuaikan untuk anggaran rumah tangga yang akan kita daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kami undang dengan hormat Natua Tuanami Pendeta Mangatas Manalu mewakili Pomparan Neoputa Sori Munggu. Selanjutnya kami undang dengan hormat penasehat kami atau pengawas kami TS Manalu mewakili Pomparan Neoputa Rumah Gorga. Selanjutnya kami undang Mangiring Manalu mewakili Pomparan Neoputa Siguguhi. Kita undang dengan hormat Bislen Manalu mewakili Pomparan Neoputa Rumah Ijuk. Selanjutnya kami undang dengan hormat Profesor Dr. Sanggam Roy Inhat Manalu mewakili Pomparan Neoputa Rumah Oleh. Yang terakhir kami undang dengan hormat Marsma TNI Purnawirawan Raja Humutal Manalu SIP MSI mewakili Pomparan Neoputa Rumah Butar. Kita berikan tepuk tangan demikian susunan pengurus yang akan dilantik oleh Dewan Pengawas. Horas Madihita Sude. Amatara Jana Sangapi Dohot Inata Soripada Naburjui. Tapatakas Ma Tangyang Ta Asa Tapaporohat Pangurus Ta Mabadenggap Pungwat Taun Tu Lima Taun Naro Molotungau Pemacahahon Naung Hita Sude Mai Dibagasat Tangyang Ngataya Manginang. Ihamu pengurus nami pada hari Minggu tanggal 28 bulan April tahun 2024 bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Medan, kami Dewan Penasihat Persadaan Toga Manalu Dohot Bere PTMBB Indonesia untuk periode 2024-2029 dengan ini resmi melantik Dewan Pengurus Pusat periode tahun 2024-2029 hasil musyawarah besar yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 tahun 2024 bertempat di Hotel Emerald Garden Medan dan mempertanggungjawabkannya dalam MUBES berikutnya. Semoga Tuhan memberkati dan memberi kekuatan dan kesehatan kepada pengurus baru Persada Toga Manalu Borubere Indonesia dalam melaksanakan tugas dengan sukses. Pamonangon ni Tuhan Yesus dohamu, lau makamonakon Toga Manalu Borubere. Horas Mahita. Hadirin kita berikan tepuk tangan yang meriah Manalu. Ya, kita saksikan dengan wajah-wajah yang sangat ceria Ketua Umum kita Sabam Parulian Parsaoran Manalu. Enggak mengatur bah. Ya, jangan lupa senyumnya, senyum kemenangan Manalu. Manalu.